All New Honda CR-V 2023 hadir dengan tampilan yang serba baru. Benar-benar didesain ulang sepenuhnya. Begitu juga dengan versi hybrid, desain eksteriornya tidak jauh berbeda dari model non-hybrid, di mana pada bagian depan diperbarui dengan kisi-kisi persegi, lampu depan bersudut, asupan udara depan yang besar, dan pada bagian belakang, CR-V menampilkan lampu belakang yang tajam dan memiliki knalpot ganda. CR-V 2023 secara keseluruhan lebih besar dari model sebelumnya, memiliki ruang kargo yang lebih lapang, desain interior yang menarik, terinspirasi dari Honda Civic generasi terbaru. Honda CR-V 2023 sekarang dilengkapi dengan teknologi yang lebih modern, layar sentuh 9 inci, dan berbagai fitur keselamatan seperti Honda Sensing mencangkup deteksi pejalan kaki, pengereman darurat otomatis, peringatan tabrakan ke depan, peringatan keberangkatan lajur, bantuan penjaga lajur, pemantauan titik buta, kontrol jelajah adaptif, pengenalan rambu lalu lintas, bantuan kemacetan lalu lintas, dan monitor perhatian pengemudi. Jajaran All New Honda CR-V 2023 terdiri dari 4 trim, EX, EXL, Sport Hybrid, dan Sport Touring Hybrid. CR-V 2023 trims EX dan EXL menggunakan mesin 4 silinder 1500 liter turbocharged yang menghasilkan tenaga sebesar 190 tenaga kuda. Dan untuk All New Honda CR-V Hybrid 2023 hadir dengan mesin 4 silinder 2000 liter turbocharged dengan 2 motor listrik untuk output gabungan sebesar 204 tenaga kuda, penggerak roda depan, dan tersedia juga penggerak semua roda. Honda CR-V 2023 diharapkan lebih responsif dan lebih efisien dibandingkan dengan model sebelumnya. Honda CR-V 2023 akan mulai dijual bulan Oktober ini. Harga Honda CR-V akan mulai dari $33,695 dan trim CR-V Hybrid Sport Touring akan dibanderol dengan harga $39,800.